di daerah saya itu arealnya 50 hektar itu areal tanaman kering. Jadi waktu panen itu melimpah sampai membusuk di kebun karena nggak ada cara mengolahnya gimana kayak gitu. Sebenarnya saya nggak ada basic di kopi. Saya nggak ada ketertarikan di kopi. Saya teringat dengan slogan dari HM Sampoerna yaitu kita mau, kita bisa. Jadi kalau kita ada kemauan, apapun pasti kita bisa. Sebetulnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi meskipun usia sudah tua tapi mau belajar, itu masih ada peluang dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Era sekarang kan eranya sudah nggak zaman dulu lagi. Dari dulu yang HP jadul, sekarang pakai yang HP Android. Karena saya harus belajar dan harus belajar biar kita memasarkan produk-produk kita tidak ketinggalan, bisa mengikuti yang era sekarang, bisnis online. Usaha yang saya geluti itu memang dampaknya luar biasa. Tenaga kami udah saya sekolahkan, harus sekolah. Semakin kita mempunyai komunitas yang memang kompeten dan fokus, akhirnya kita semakin berdampak pada kemajuan dan kemasyarakatan usaha kita ke depannya. Di SETC, belajar dan pengalaman bukan dua hal yang berbeda. Saya berhenti memikirkan apa saja yang sudah saya lakukan. Tapi mencari apa lagi yang dapat saya lakukan. Karena perjuangan belum usai. Bagi saya dan bagi banyak orang. Saya percaya semua orang sedang menjalani proses. Proses penting bagi saya sekarang ini adalah untuk tidak hanya sekedar berusaha, namun juga berwira. Pulang dari sini, saya langsung sadar atas perubahan baik bagi diri saya. Namun yang tidak langsung saya sadari adalah bahwa juga ada perubahan baik yang saya bawa bagi lingkungan saya. Kita mau, kita bisa. Saya siap menuju hari esok.